bertemu lagi dengan saya Josephine Manuel di channel YouTube Josephine New Game. Nah guys, ini aku sekarang lagi ada di rumah Santa nih guys. Oke, kita mulai. Akiko, aku mau nyenengin anak-anak nih. Yuk kita berangkat. Sebentar, aku ambil kado-kadonya dulu. Wah, kado ini untuk Mio, Yuto, dan teman-temanku di kelas. Dan ini? Oke lah. Api sudah mati. Lalu kita cek di atas dulu, cuaca bagus atau enggak. Kalau saat ada cuaca salju, itu bagus untuk kita pergi, karena tidak akan ada anak-anak yang mengetahui kita. Wah guys, ayo kita lihat. Ternyata cuacanya bagus untuk kita pergi. Yuk kita turun. Tapi kalian gak boleh pergi di saat badai salju ya guys. Wah, indah sekali ya guys. Upgrade terbaru dari Sakura School Simulator. Kira-kira selain itu apa lagi ya? Selain ada rumah Santa. Oke, ini sejenis kayak helikopter ya guys, tapi ini versi Natal. Wah, amat tempat kelihatan terang sekali ya guys. Kira-kira apa lagi yang baru ya guys? Wah guys, untuk upgradean terbaru dari Sakura School Simulator, selain ada rumah itu, di sini kayak ada hiasannya gitu guys. Biasanya ada tapi nggak sebagus ini guys. Oke, kita pelan-pelan mendarat dulu. Wah guys, kayaknya ada wahana baru. Kita turun, tapi jangan sampai malah kita nyalakan orang. Nah guys, ternyata ini guys wahana terbaru. Oke, kita turun dulu. Kita cobain dulu ya guys. Ayo naik Akiko. Wah, asik banget ya guys. Menyenangkan. Astaga, aku lupa membagikan hadiah saking keasikan. Yuk, kita pergi. Keren ya guys. Jalan pulangnya ke arah mana? Oh, ayo kita naik guys. Kita ke rumah Mio Yuto. Nah guys, sekarang aku udah sampai. Wah guys, ada bangunan baru. Wah, hebat. Lebih asik kalau bisa online ya guys. Sekarang jadi terang. Santa Claus-nya tidak. Ini sekarang kita pergi ke jalan dekat sekolah. Kita turun. Itu dia Mbak Natsuni. Permisi Mbak Natsuni. Oke, sekarang kita
kasih dia hadiah tempat tinggal ya guys. Nah guys, ini dia rumahnya. Oh my god. Kita kasih dia tempat tinggal. Natsuni, kamu mulai sekarang tinggal di sini. Oke. Kita pergi. Di mana ya? Tapi bentar lagi waktunya habis, guys. Di mana teman aku sekarang? Semua rumah udah tinggal Mio Yuto ya, guys. Jangan sampai mereka tahu kalau aku Santa Claus-nya. Mio Yuto. Itu rumah mereka. Wah guys, keretanya lucu banget ya. Kayak punya mata gitu. Sekarang aku harus buru-buru ngambil hadiahnya. Oh my god. Memang sedikit aneh hadiahnya. Sekarang ini sepedanya Yuto nih. Dan sekarang kita kasih hadiah. Aduh guys, bentar lagi Mio Yuto pulang guys. Gimana ya guys? Oh, umpet di mana kah aku? Di sini aja deh. Biar lebih aman. Tidak boleh ada yang tahu kalau aku membagikan hadiah. Ntar lagi mereka pulang guys. Letakkan di kamar satunya hadiahnya. Aku taruh di ransel mereka ya guys. Aduh guys, bentar lagi Mia Yuto pulang guys. Kita masih punya waktu beberapa menit. Syukur tidak ada. Aduh, kejebak aku. Kalau aku mau pulang guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe aku dan like dan komen. Bye.